Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dalam Jebat Channel 77. Macam biasa kali ini di Sungai Perak. So, pernah tahun baru Cina, aku balik malam tadi. So, aku repeat balik dekat tempat aku mancing yang terakhir tu, di episod 67. So, dah sampai dekat ni, aku dah baling. Tapi hari ni aku datang lambat sikit lah. Sebab malam tadi aku tidur lambat pukul 2 baru 2:30 pagi baru bangun, baru tidur, bangun lambat sikit. So hari ni aku dah on 2, 4, 6 pancing. Macam-macam umpan hari ni. Ha tu, pajak pak. Oh, pancing aku dah kena tu. Tengah buat intro kena ni. Ha, tak apa, biarkan kejap. Habiskan intro dulu. So aku nak tarik pancing tu, dia dah kena, nampak gaya macam besar tu. Okey. Ni pancing dah kena ni. Nampak. Tengok macam apa tahu. Tarik kuat tu. Tengah buat intro tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak ada besar. Oh, ketinggalan. Alhamdulillah. Tengah buat intro dia makan. Alhamdulillah. Tenggalan pertama. Dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tapi tak besar. Ikan tempras. Hasil pertama tempras. Oh, sudah bergegau. Oh, kasar ni. Kasar. Ada buku. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kasar tak kasar lah. Adalah tu. Oi. Besar juga. Alhamdulillah. Tenggalan yang kedua. Tenggalan yang kedua. Alhamdulillah. Besar juga saya dah. Alhamdulillah. Ni pun kena. Oh, dua sekali kena. Ni pun kena kat ni. Biar tu. Oh, tengok. Dekat. Oh, ni pun ada. Ambil lah. Ambil yang ni dulu. Sebab ni yang pertama ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Tak besar. Kecil eh. Oh, tu dia. Lampam. Eh, lampam. Tenggalan. Tak ada saiz lagi ni. Saiz-saiz macam ni lah. Ya lah. Makan pelet ni. Ada ni, tali pun dah kendur ni. Kendur tali. Bismillahirrahmanirrahim. Adikkan ni lah. Allah lucut. Lucut kai. Hai lucut. Tengok ada ni besar ni. Oh ni besar ni. Oh ni besar. Oh ni besar ni. Kumpulan besar ni. Oh, macam tarikan dia. Oh. Ini besar. Alhamdulillah. Wah, ni dia hasilnya. Ikan tenggalan, guys. Ikan tenggalan. Ikan tenggalan Sungai Perak. Saiz dia secekak. Oh, dia kena sikit dia. Miss-miss tu. Nampak? Nampak. Makan, guys. Ini dah kena, dah kena. Kena ni. Kena ni, dah kena. Bismillah.
Okey. Ada saiz. Hai. Oh. Ada saiz. Ada saiz. Oh, besar juga ni. Oh, besar-besar. Okey, alhamdulillah. Ini dia guys. Ikan tengalan. Telur dia makan. Kau tak nampak dia makan. Kau tak nampak dia makan. Tapi kau kena, kau kena betul-betul alert. Dia punya apa? Dia punya ni kan. Alhamdulillah. Ada ni. Dah telur eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak besar kecil. Oh, tak lekat je. Aduh, ada. Oh, okey. Tak besar. Boleh lah. Saiz-saiz ni. Ni dah ikan ni. Daripada tadi lah. Dia senggol lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada tak? Ada ke tak ada? Aduh, ada tapi tak besar. Aduh, ikan tembrah. Kecil sangat. Oh, tu. Ada, ada, ada guys. Ada guys, ada. Tunggu sekejap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Besar kecil ni. Aduh. Oh. Kecil dah. Kecil. Musim-musim ikan ni. Aduh. Hai. Kecil. 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 Nampak dah. Ikan ni. Daripada tadi ni pakai yang pasal peram. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ikan apa tak tahu. Kecil. Aduh, kecil ni. Kecil. Aduh. Lampam. Sekali dua tau. Dengan aku punya YouTube aku terus ya. Tekan tekan bio tu terus pergi ke YouTube channel aku. Boleh tengok episod yang ke-67. Aku mancing dekat port yang sama hari ni. Masa tu dalam sikit air. Hasil pun alhamdulillah. Banyak juga hasil time tu aku dapat. Tapi hari ni baru 8 ekor. Banyaklah juga hari ni 8 ekor. Tapi cuma saiz dia tak berapa padu sangat. Tak macam yang mula-mula hari tu kan. Padu masa tu aku datang memang padu. Ada saya yang sedap makan lah. Tapi kalau dah banyak-banyak sangat pun dah itulah. Benar juga aku nak menyiang lah. Mendengar ceritamu dan aku untukku buka di hadapanku seorang wanita. Ni ada hasil. Kita angkat, kita angkat, kita angkat. Live, live, live. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, ada hasil. Allah, Allah, Allah. Boleh pula lucut. Aduh. Sayanglah. Okey, kawan-kawan. Ini hasil aku hari ini memancing di Sungai Perak. Alhamdulillah ada hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 ekor. 7-8 ekor. Alhamdulillah. Ni hasil. Hasil ni ada satu pancing lagi. Sambil buat live TikTok. Kat sebelah ada orang mancing, satu keluarga daripada Pahang kata dia. So, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share channel aku, Jebat Channel 77, bersiaran di layang kiri. Semoga esok ada satu lagi episod lah. Ini episod yang apa? Episod yang ke-68. Walaupun tak ada hasil yang memberansangkan, tapi alhamdulillah ada rezeki hari ni. Syukur alhamdulillah. Ini dia pot dia. Ini dia pot dia. First time live TikTok. Ini hasil dia. Allah. Ini hasilnya hari ni. Okay, live TikTok. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton dekat live, yang menonton live. Tamat untuk sesi hari ni, episod yang ke-68, mancing solo. Daripada pukul 12 tengah hari ni, hari ni memang redup lah. Cuma hasil hari ni tak memberansangkan sangat. Walaupun berhasil, tetapi tak ada hasil yang kasar-kasar. Tapi tak apa, ada satu episod lagi esok. Dan aku akan buat live esok juga dekat Port Korek Pasir di Botol Kiri, InsyaAllah. Jangan lupa stay tune, tunggu episod yang ke-69. Bye-bye. Assalamualaikum.